Pemerintah Daerah Rokan Hilir menggelar rapat pejabat pemerintah daerah tentang persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Rapat yang digelar Gedung Misran Rais Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko dibuka langsung dan dipimpin oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong. Jelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, pemerintah daerah Rokan Hilir menggelar rapat persiapan pemilu 2024 bersama jajaran kepemerintahan daerah Rokan Hilir, Forkompimda, KPUD Rokan Hilir, Bawaslu Rokan Hilir, dan unsur lainnya. Di mana rapat yang digelar di Gedung Misran Rais Bagan Siapi-Api Kecamatan Bangko dibuka dan dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hilir. Rapat pejabat pemerintah daerah tentang persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hilir turut dihadiri Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman, Sekda Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal, Kepala Forkompimda, para asisten Sekda Kabupaten Rokan Hilir, para camat, KPUD Rokan Hilir, Bawaslu Rokan Hilir, serta Datuk Kepenghuluan se-Kabupaten Rokan Hilir. Ada beberapa pemaparan yang disampaikan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, di mana pilkada yang akan berlangsung dalam waktu 88 hari lagi. Pemkab sangat berharap agar pemilu di Kabupaten Rokan Hilir bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Setidaknya pemilu 2024 mendatang bisa mencerminkan kabupaten kota yang bersih pemilu, tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, dirinya sangat berharap agar pengamanan pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan tertib, dengan keamanan baik dari pihak kepolisian dan ikut serta TNI. Sehingga pilkada dan pemilu di Kabupaten Rokan Hilir benar-benar bisa berjalan dengan lancar. Tidak menutup kemungkinan mengingat banyak tempat pemungutan suara dengan jumlah 1.886 TPS. Maka dari itu adanya penambahan personel pengamanan baik dari Linmas maupun Satpol PP sangat dibutuhkan. Selain itu, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong meminta kepada seluruh ASN agar tidak lakukan politik dan apabila kedapatan akan diberikan sanksi, baik potongan gaji hingga pemberhentian. Tidak terlepas jelang pemilu 2024 atas nama pemerintah daerah, Afrizal juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir bisa menggunakan hak pilih mereka sesuai hati nurani. Bahkan satu suara dari masyarakat Rokan Hilir sangat menentukan kepemimpinan yang akan berlangsung beberapa tahun kemudian hari. Bupati juga menghimbau kepada peserta pilkada agar benar-benar menaati peraturan terutama politik uang, sehingga menciptakan pemilu yang bersih di Kabupaten Rokan Hilir. Kami dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bersama Forkopimda, juga seluruh camat, Kapolsek, dan Ramil, juga tentunya Datuk Penghulu, Datin Penghulu, Lurah, si Kabupaten Rokan Hilir. Rapat persiapan menghadapi pileg atau pemilu 2024. Alhamdulillah semuanya ini jelas dipaparkan semua dari narasumber, dan ini untuk disampaikan ke masyarakat banyak tentunya. Jadi harapan kita pemilu ini bisa lancar, aman, tertib sampai di hari pencoblosan nanti. Tentu sampai tanggal 14 Februari nanti ada kita 88 hari lagi. Mungkin itu kami juga berharap dari pemerintah Kabupaten Rokan Hilir ini bisa kita selenggarakan dengan baik, tentunya netralitas pegawai itu yang kita harapkan. Terima kasih. Ya, untuk masyarakat sendiri tentunya gunakan hak suara itu. Gunakan hak suara ini hak oleh masyarakat, dari masyarakat untuk memilih menurut hati nuraninya masing-masing. Untuk keamanan insya Allah semuanya sudah kita siapkan, mulai dari TNI, Polri, termasuk Linmas, Satpol PP, semua ini telah siaga, artinya sudah siap, telah dibentuk untuk ditempatkan nanti daerah-daerah yang dibutuhkan. Insya Allah kita sudah sampaikan tadi juga ada sanksinya, baik itu telah dipaparkan oleh narasumber. Saya harap juga seluruh ASN yang ada di Kabupaten Rokan Hilir untuk tetap menjaga netralitas supaya pemilu ini tetap jujur dan adil. Itu makanya ditambah dengan Linmas mungkin juga dengan Satpol PP ya, karena di samping itu untuk persiapan pilkada, pemerintah daerah Rokan Hilir juga telah mempersiapkan anggaran dana untuk pemilu kada 2024 di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 54 miliar rupiah. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko melaporkan.